Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memberikan apa yang kami dapat dari PBAK Fakultas Psikologi dan pesan-pesan yang kita alami setelah menyelesaikan PBAK. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 10. Ya, jadi dari di sini nanti kami bakal bikin pesan sama kesan kami sama learning strategies. Terus kalau kamu menurut kamu? Siapa nih? Aku ya. Iya, Siopi. Menurutku sih seru ya. Terus pembicaranya tuh enggak bikin bosan sama sekali. Dan pastinya buat kalian yang lagi down, lagi putus asa enggak semangat, kemarin itu adalah salah satu cara kita ya buat jadi pembangkit ya. Semangat kita. Terus nambah energi gitu. Strategi itu kayak baik juga, apalagi kalau misalnya dalam keadaan kita nggak sadar terus disemangatin orang kan otomatis dalam sadar kita akan semangat terus. Tapi ya sisi buruknya jangan sampai dibuat untuk hal-hal yang negatif, apalagi untuk memperbudak seseorang. Oh, teh yang ini Ica yang kemarin kena hepatitis. Nggak tahu siapa namanya. Yuk kamu. Dan menurut saya ini strategi sangatlah memotivasi dan memberikan energi yang positif bagi kita semua. Si ini terakhir. Kalau menurut aku nih, learning strategic and itu bisa kita menyimpulkan di mana seseorang harus mendapatkan sugesti yang baik dalam hidupnya. Jadi kalau kita saat menyerah, udah putus asa, itu berikan motivasi atau sugesti yang baik untuk diri kita biar kita semangat. Jadi jangan kasih diri kita tuh sugesti yang buruk, itu pesan yang bisa diambil. Ya, benar. Ya. Dari zona nyaman. Psikologi mantap, enjoy aman. Psikologi membuat kita menjadi lebih baik, santuy. Kami akan menyampaikan kesan dan pesan selama kami mengikuti PBAK Fakultas Psikologi 2019. Kalau kamu apa? Sama kita mengikuti PBAK Fakultas Psikologi, kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi daripada sebelumnya dan mendewasakan kita. Tidak ada kekerasan. Dan kating-katingnya yang ada di Fakultas Psikologi itu menganggap kita semua sebagai teman. Jadi tidak ada kesan yang menunjukkan bahwa mereka adalah senior, kita adalah junior. Jadi kita bisa lebih akrab dan nyatu lah pokoknya. Ospek itu tidak selamanya berhubungan dengan kekerasan, karena di Fakultas Psikologi saya tidak menemukan sama sekali kekerasan yang ada, baik itu bentakan ataupun sampai dengan pemukulan fisik ataupun dan sebagainya. Maka pesan saya itu Fakultas Psikologi adalah fakultas terbaik yang kami bisa menyelesaikan usia. Dan hanya pesan saya itu semoga PBAK tahun depan Fakultas Psikologi bisa lebih baik lagi, bisa lebih terencana lagi, dan bisa menjadi fakultas salah di UIN Maulana Malik. Terima kasih. PBAK Fakultas Psikologi 2019, good! Ayo, sekian dari kami. Wassalamualaikum.